Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini Bapak bisa memberikan satu materi yaitu tentang seni rupa. Bagaimana para siswa semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, ceria. Itu semua sangat berpengaruh sekali terhadap nanti apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, dalam kesempatan materi kali ini, Bapak akan memberikan gambaran awal. Jadi KD-nya adalah KD seni budaya. Kenapa seni budaya? Karena di dalam seni budaya tersebut terbagi lagi menjadi banyak sekali seni-seni yang lainnya. Nah, di antaranya adalah seni rupa, seni musik, seni teater, dan seterusnya. Nah, apa yang kira-kira yang ingin dicapai atau diharapkan para siswa setelah melihat materi saat ini? Nah, Bapak mengharapkan ketika selesai menerima materi ini, adik-adik semua bisa minimal mempunyai gambaran sampai dengan bisa memvisualisasikan apa itu seni budaya, apa itu seni rupa, kemudian di dalamnya itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, kembali ke topik awal, yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya itu terbagi menjadi dua kata, seni dan budaya. Nah, seni secara umum adalah sesuatu hal yang menimbulkan rasa senang. Nah, rasa senang itu akan timbul bila mulai dari panca indera, mata, telinga, hidung, bahkan penciuman dan hati itu merasa senang. Nah, terciptanya adalah karena ada sesuatu yang masuk yang tergambarkan atau diterima sebagai suatu keindahan. Nah, jadi tujuan utama daripada seni adalah segala sesuatu yang terasa indah, baik itu didengar, dilihat, dirasa. Nah, jangan dikira sebuah masakan itu tertata baik, indah, kemudian dicicipi dan ternyata enak. Itu adalah keindahan rasa yang bisa dikecap oleh lidah. Nah, kemudian itu gambaran umum tentang seni. Sekarang budaya. Budaya adalah bisa dikatakan bahwa kependekan dari budi dan daya. Nah, budi itu adalah jiwa dan daya itu adalah raga. Jadi segala sesuatu yang tercipta dari jiwa, dari hati dan pikiran, kemudian dibuat atau diciptakan dengan daya, dengan kekuatan, jadilah itu budaya. Nah, kadang-kadang sekarang jadi arti yang tidak pas. Sesuatu yang tidak baik atau kurang baik dikatakan budaya. Misalnya malas. Ah, orang Sunda mah misalnya malas dan sudah budaya. Ah, itu sebetulnya bukan budaya. Nah, karena budaya pasti terciptakan menjadi sebuah yang baik. Nah, itu. Kemudian karena Bapak mengajar seni rupa,
Maka di awal ini akan menyampaikan secara gambaran umum mengenai seni rupa. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan bahwa seni rupa adalah bagian dari seni budaya. Makanya di rapot itu judul mata pelajarannya adalah seni budaya. Nah, tetapi terbagi kembali menjadi beberapa. Nah, sekarang seni rupa. Tadi seni sudah Bapak sampaikan. Kemudian sekarang rupa. Rupa adalah sesuatu hal yang bisa dilihat. Bisa dilihat, bisa diraba, bahkan bisa dirasakan. Gitu. Contohnya misalnya sesuatu yang kasar, sesuatu yang lembut, itu adalah rasa. Jadi seni rupa adalah segala sesuatu yang diciptakan. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, bahkan dalam karya-karya seni tertentu itu bisa didengar. Jadi ada kolaborasi antara seni rupa dengan seni musik. Oke, nah selanjutnya adalah seperti apa karya seni rupa? Begitu. Nah, karya seni rupa secara umum terbagi menjadi dua. Karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Nanti insya Allah di akhir materi ini akan Bapak tugaskan apa itu karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, secara umum karya seni dua dimensi adalah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, tidak memiliki ruang dan seterusnya. Berbeda dengan karya seni rupa tiga dimensi. Karya segi rupa tiga dimensi itu mempunyai volume, intinya adalah mempunyai volume, ada ruangan dan seterusnya. Kalau seni rupa dua dimensi hanya dilihat dari satu sisi, maka karya seni dua dimensi bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, sekarang langsung saja ke contohnya misalnya. Nah, ini misalnya, nih salah satu contoh. Nah, ini adalah sebuah banner. Bisa dikatakan ini adalah spanduk dan seterusnya. Nah, ini adalah karya seni dua dimensi. Karena apa? Karena hanya bisa dilihat dari satu sisi, dari depan saja. Ketika adik-adik ke belakang atau ke samping, ya, terima kasih. Nah, ketika adik-adik ke sisi, apalagi ke belakang, itu tidak akan nampak. Ini cirinya, dua dimensi. Nah, pasti adik-adik punya buku tulis. Ya, di buku tulis itu berbagai macam. Ya. Nah, covernya. Contohnya adalah ini. Nih, ini juga, ini cover. Nah, cover ini adalah karya seni dua dimensi. Jadi, intinya adalah karya seni yang hanya bisa dilihat dari satu sisi. Kemudian sekarang karya seni tiga dimensi seperti apa? Yang paling mudah adalah ketika kalian menulis menggunakan pensil, menggunakan pulpen, maka itulah karya seni tiga dimensi. Contohnya misalnya ini. Ini pewangi ruangan. Nah, ini adalah karya seni tiga dimensi. Karena apa? Karena bisa dilihat dari mana saja. Nah, kemudian gelas, piring, mobil, motor, laptop, itu adalah karya seni tiga dimensi. Termasuk ini. Ini gelas, ya, gelas plastik, gelas air mineral, ini adalah tiga dimensi. Nah, sekarang seperti apa lagi? Ada tidak kolaborasi misalnya antara tiga dimensi dan dua dimensi? Ini contohnya. Bentuk gelasnya adalah tiga dimensi. Tetapi, nah, gambar di depan ini adalah dua dimensi. Tadi, pewangi ruangan bentuknya tiga dimensi. Tapi gambarnya adalah dua dimensi. Nih, baju yang Bapak pakai. Bentuk bajunya adalah tiga dimensi. Karena ketika berputar dan seterusnya,
ini akan bisa terlihat. Tetapi gambar yang ada di tangan, kemudian yang ada di dada, ini adalah dua dimensi. Nah, jadi sangat mudah sekali membedakan antara karya seni dua dimensi dan karya seni tiga dimensi. Mungkin materi untuk pertemuan saat ini sampai di sini, Bapak ingatkan tugasnya adalah yang pertama, cari definisi dari mana saja. Definisi karya seni dua dimensi dan tiga dimensi. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, akan Bapak ajak para siswa semua, adik-adik semua, ke ruangan seni rupa. Sehingga kalian adik-adik bisa melihat karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi, karya teman-teman adik-adik semua. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.